Coy, batu coy, ngomong-ngomong di kaki coy. Enggak, pasti itu nyamuk itu. Enggak, bukan. Bentar, kita cobain dulu. Halo guys, tadi saya habis mengecek sarang tawon yang berada, tapi nggak kelihatan, yang berada di tebing yang paling tinggi itu, persis berada di deket akar yang paling gede. Karena saya penasaran, jadi saya naik ke atas. Ternyata setelah sampai di atas lubangnya kecil, dan saya cuma pegangan satu akar itu. Tinggi banget ini, ada 50-an meter mungkin. Ada. Oke, karena ini susah, mendingan kita cari yang lain. Oke, ikuti terus saya, kirimkan semangat api. Oke, kita sudah sampai di sarang yang kedua. Dan ini agak gelap karena agak mendung juga. Karena ini juga berada di dalam rumpunan bambu. Jadi pakai lightning kita. Pakai lightning supaya terlihat, karena kelihatannya malam. Sebenarnya lebahnya banyak banget tuh pada terbang tuh, kan. Kalau malam hari nggak mungkin. Nih, lebahnya berada di sini. Coba kamu sini. Sangat. Nah, dari situ. Nah, tuh lebahnya tuh. Waduh, ini susah banget guys. Itu kelihatan gak? Nah, kelihatan kan? Tetap nih. Nah, ya oke. Kita ambil dulu, saya ambil. Ini susah banget nih. Terumpunan bambu. Tuh guys. Bambu. Oh, ini lebar banget ini. Sarangnya lebar. Ini belum pernah diambil manusia ini kayaknya. Tuh, banyak banget keluar. Aduh. Sangat.
Soy. Aduh, cuma ngomong-ngomong dikakit, Cok. Enggak, pasti itu nyamuk itu. Enggak. Bukan. Bentar. Kita cobain dulu. Ini. Banyak kan hatinya sih. Saya patah, mau tak ambil patahannya nanti. Wangi banget maksudnya. Duh. Biarinlah, yang penting gak nyengat. Jadi saya lagi sariawan, rasa perih banget. Mau ambil lagi. Dengeran tuh kan suara lebahnya. Ya. Enggak. Dalam, Neng. Dalam. Iya. Itu di bawah gerombolan banyak. Pak, suara apa itu? Anjing. Suara anjing. Suara anjing, guys. Enggak tahu itu lo ngapain. Ini ada bandutnya enggak? Bandutnya ada ini banyak ini. Ini. Nah, ini matunya nih, kan? Ini matu semua ini. Ini yang tertutup matu. Dan ini bipolen. Itu sama sama khasiatnya, sama hebatnya. Ini lihat nih. Kan? Nah. Ini bagian kamu nih. Yes. Nih. Saya ambil lagi aja. Wangi banget madunya. Wangi manis. Wangi ya. Netos ya. Ambil lagi. Jadi matunya berada di paling atas. Cuman patah. Tangan saya enggak sampai, dalam banget soalnya. Coba kita rasakan ini dari matu apa. Matunya agak asem-asem dikit. Kasihannya aja lah. Itu udah habis. Masih ada. Enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan. Lapang ini memang di nih, bambu semua ini, cuy. Karena di dalam. Masih siang ini. Tuh. Karena kita di dalam rumpunan bambu jadi gelap banget. Cuaca juga lagi mendung. Mendung ya. Jadi agak gelap. Ini seperti biasa lah ya, supaya kita cari lagi nanti gampang carinya, tinggal di sini, tinggal ambil aja. Jadi kita sisakan aja. Kita kesan aja Sen. Apa kita langsung aja pulang? Oke. Sebenarnya ini lagi banyak madu ya. Cuma sayang banget tadi yang berada di tebing yang paling tinggi itu tidak kena. Karena begitu saya perjuangan, wow, naik lewat akar cuma satu. Ternyata setelah sampai di depan sarang, lubangnya kecil banget.
itu banyak banget koloninya, mungkin banyak banget madunya. Nggak masuk tangannya berarti ya? Tangannya nggak masuk. Padahal ini sebenarnya saya cari buat teman-teman yang DM di Instagram, ada yang di komen pada minta semuanya. Jadi belum sempat saya ngumpulin karena kemarin juga saya lagi nggak enak badan, ada 2 minggu lebih. Hidung terasa rusak, nggak bau apa-apa, demam. Mungkin ini yang disebut corona mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi saya minta maaf lah pada teman-teman semua yang kemarin membutuhkan madu, belum saya carikan. Tapi mulai sekarang ya, kita kumpulin lagi ya Sen. Kita cari, kita kumpulin, dan kita akan berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan, yang DM di Instagram ataupun di komen mungkin. Bukannya kita nggak peduli, sebenarnya kita peduli, cuman kadang ketersediaan madu di alam itu memang sangat terbatas sekali, dan waktunya pun nggak tiap hari ada. Jadi satu bulan sekali itu musim madu, dan kalau madunya misalkan di sarang itu banyak, kita telat mengambilnya, itu hilang lagi madunya. Jadi cepat hilang, cepat ada juga cepat hilang, karena dimakan lagi sama koloni ya, yang beranjak dewasa, bayi-bayinya itu. Jadi bayi-bayi ini beranjak dewasa terus dimakan lagi sama larvanya ini. Yangnya seperti ini nih. Nah, ini kan belum bisa terbang. Belum dewasa. Nah, dimakan sama yang kecil-kecil seperti ini. Yang habis dewasa dari larva seperti ini nih. Yang masih di cuman jalan-jalan di sarang gitu ya. Cuma jalan-jalan di sarang enggak bisa terbang. Belum bisa terbang. Dan biasanya kalau ini terbang, misalkan ini menetas semua, dewasa semua, biasanya itu akan pecah koloni. Akan pecah koloni dan membuat sarang lagi. Karena biasanya tuh tawon atau lebah seperti betahnya di sekitar yang banyak sumber-sumber nektar. Bunga, terus ya, pohon kelapa pohon gitu. Pohon kelapa, karena di sini dominan lebih banyak pohon kelapa, kan? Lebih banyak pohon kelapa. Iya. Dan juga pohon akasia. Jadi, kalau pohon kelapa kan tiap hari mengeluarkan nektar. Kalau akasia atau yang lainnya bunga itu kan mungkin sebulan sekali musiman. Kalau pohon kelapa itu setiap hari mengeluarkan nektar dari apa, walak yang mekar itu ya. Ya bunganya lah. Bunganya. Bunga yang mau jadi kelapa itu. Ya. Dan intinya itu banyak banget nektarnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Pokoknya saya akan mengumpulkan madu untuk teman-teman kalian, teman-teman semua, supaya bisa berbagi lah. Bisa berbagi. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Karim Khan. Tetap semangat api. Bumi lah.